Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan kembali, saudara. Hujan yang mengguyur kota Pontianak sejak pukul 22.00 atau 10 malam tadi hingga jelang pukul 5 pagi menyebabkan beberapa ruas jalan dan pemukiman serta perkantoran tergenang air. Ya, genangan air ini menyebabkan tersendatnya lalu lintas di jalan raya. Beginilah dampak dari terjadinya hujan deras yang melanda kota Pontianak sejak dini hari tadi. Di kawasan Tugu di Gulis Untan, sepanjang jalan Ahmad Yani menyebabkan aktivitas lalu lintas sedikit terhambat. Para pengendara kendaraan baik roda 2 dan 3 terpaksa mengendarai laju kendaraan di bawah rata-rata. Pelannya aktivitas jalan raya itu menyebabkan sempat terjadi antrean panjang kendaraan. Genangan air di jalan raya juga terjadi di beberapa wilayah seperti Jalan Perdana dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dari pantauan tim liputan TVRI, genangan air tidak menyebabkan lalu lintas macet total namun padat merayap. Genangan juga terjadi di beberapa kawasan seperti Gor Pangsuma Pontianak. Menurut beberapa warga, genangan air terjadi disebabkan sempitnya lebar drainase dan terhambatnya saluran akibat tingginya intensitas hujan. Warga berharap ada upaya konkret dari pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini.